Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Pada para santri Iqdaduat, tolong diangkat tangannya Iqdaduat. Ya. Santri MA, tangannya diangkat. Ya. MSW, tangannya diangkat. Ya. Cukup. Pada para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri Iqdaduat Madrasah Aliyah Madrasah Salafiyah Wusta, semua asatidah dan yang hadir di majelis yang berbahagia ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, belajar di pondok pesantren yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, yang mana para santri semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan belajar di pesantren itu merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang pemuda seperti kalian ini adalah pemuda. Kalau sekarang pemuda atau remaja, esok akan menjadi seorang laki-laki, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang akan meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan ilmu. Yang mana ketika kita berada di pondok pesantren, kita harus memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu kita di pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak akan selamanya di pondok pesantren ini.
Betul atau tidak? Ada yang mau tinggal di pondok selamanya? Ada. Ya kan, berarti besok Desember awal gak boleh pulang. Ya kalau tinggal di pondok terus. Buktinya ya, Desember awal sesudah ujian kita akan liburan. Setelah liburan datang lagi ke pondok bi'idznillahi ta'ala, kemudian belajar lagi. Setelah itu ada kenaikan kelas. Setelah kenaikan kelas ya, kemudian belajar lagi, pulang lagi sampai kita lulus, sampai kita selesai belajar di pondok ini. Berarti kita di pondok ini sementara, menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi orang tua kita ketika mengantarkan atau mengizinkan kalian semua ke pondok pesantren ini memiliki satu harapan. Itu harapan orang tua kalian. Harapannya apa kira-kira? Siapa yang bisa menyebutkan di antara harapan orang tua kita ketika mengantarkan kita atau kita berangkat sendiri, orang tua mengizinkan ke pondok ini? Siapa yang tahu harapannya apa? Ayo. Ya, agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini kebanyakan orang tua seperti itu. Kemudian mungkin ada harapan yang lain. Siapa yang tahu? Sebutkan di antara harapan orang tua kalian ketika ingin memondokkan kalian di pondok pesantren. Ada harapan lain? Banyak harapan orang tua, mungkin bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa sekolah di Madinah, ya kemudian nanti bisa ya jadi imam, bisa jadi dai. Itu harapan orang tua. Bisa membantu orang tuanya berdakwah di kampung, di pelosok. Ini banyak sekali harapan orang tua kita. Dan harapan orang tua kita semua itu baik, benar. Enggak ada orang tua berharap ketika anaknya di pondok dengan harapan yang enggak baik. Ini mustahil. Dan orang tua kita ketika menyekolahkan di pondok ini ya, supaya kalian itu jadi orang baik, orang soleh, orang soleha. Kalian menjadi harapan keluarga supaya menjadi orang yang mengerti ilmu agama. Itu dengan biaya yang besar, dengan pengorbanan yang besar. Jadi berkorban waktu, pikiran, kemudian biaya pendanaan yang besar. Itu baru mau mendaftar, orang tua harus nanya, cari informasi tentang pondok pesantren yang cocok untuk anak saya. Kemudian kalau sudah, datang ke pondok, disurvei dulu anaknya senang atau tidak. Kemudian setelah itu mengetahui waktu pendaftarannya kapan. Kemudian tes seleksinya tanggal berapa. Kemudian setelah itu ada pengumuman diterima. Setelah itu memikirkan daftar ulangnya berapa. Setelah daftar ulang, kemudian mengantarkan ke pondok. Ketika diantarkan ke pondok, perlu
perlengkapan di dalam pondok, meskipun sudah bayar uang pangkal, perlu mungkin ember, kayu, piring, sendok, gelas. Itu yang menyiapkan siapa? Ya, orang tua kita atau wali kita. Kalau orang tua kita enggak ada wali yang mengantarkannya, mungkin kakaknya atau pamannya atau kakeknya, seperti itu. Itu semua perlu biaya, perlu pemikiran, perlu tenaga. Kemudian setelah itu ya, belajar di pondok harus bayar syahriyah ya, supaya anak tersebut bisa melangsungkan pendidikan di pesantren. Pesantren meminta syahriyah untuk makan santri, untuk proses belajar dan mengajarnya santri. Ini orang tua keluar biaya lagi. Kemudian setiap bulannya harus ya membayar syahriyah. Ini perlu pengorbanan. Pengorbanan yang besar dengan satu harapan, supaya anaknya menjadi baik. Ya, kalian semua menjadi baik, saleh dan salehah di pondok pesantren. Ya, karena satu tanda kebaikan dan kesolehan seseorang apabila orang tersebut difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din, di dalam agama. Salah satu tanda kebaikan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dari hambanya tersebut kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang itu fid din, di dalam din agama kita. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan di dalam din, di dalam agama. Jadi salah satu tanda bahwasanya orang itu menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjadikan orang itu faham di dalam din, di dalam agama. Jalan untuk faham di dalam agama yaitu belajar. Tidak mungkin kita faham ya duduk kemudian pemahaman datang sendiri. Kita enggak usah pergi kemana-mana, enggak sekolah kemana-mana, pemahaman datang sendiri. Tidak mungkin. Kita harus mencari. Karena tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama itu dengan usaha. Ini dengan belajar, membaca, menulis, mendengarkan, kemudian bertanya. Ini supaya kita menjadi seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dikehendaki dari Allah menjadi baik. Yaitu dengan difahamkan di dalam din. Kemudian bisa difahami lagi bahwasanya orang yang belum difahamkan oleh Allah dalam agama, berarti Allah belum kehendaki dari orang itu satu kebaikan. Mungkin dia punya tabiat yang baik, punya akhlak yang baik, tapi ketika belum difahamkan di dalam din, masih ada yang kurang, masih belum baik. Karena kebaikan yang sempurna ketika seseorang memiliki ilmu agama. Kemudian para ikhwah sekalian,
kita ingatkan tentang ya keberadaan kita di pondok, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, orang tua kita punya harapan. Kalau orang tua kita punya harapan, ya kita di pondok ini sungguh-sungguh ya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Ya jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan, ya itu harus dihindari. Jadi itu berjalan sesuai dengan waktu kita belajar di pondok. Ketika kita belajar di pondok, kita memahami satu ilmu, kita amalkan. Ya ilmu tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan setiap hari, apa saja kita kerjakan. Mulai dari bangun tidur, ya kemudian kita melakukan aktivitas sholat subuh, kemudian kita zikir pagi, kemudian kita sholat duha, kemudian kita berangkat ke madrasah, kemudian kita melakukan tahfidzul Quran, membaca Quran. Di pondok ini 24 jam insya Allah, kalau kalian cermati, semuanya adalah amal kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman kalian yang di luar pondok, yang tidak belajar di pondok, tidak mendapatkan kurikulum pendidikan seperti kalian di pondok. Di sekolah umum gak ada tahfidzul Quran, gak ada pelajaran bahasa Arab, gak ada pelajaran akidah, gak ada pelajaran fikih. Kalian semua di pondok ini mendapatkannya. Dan diatur setiap hari dari bangun tidur hingga kita akan tidur lagi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekatkan diri kepada Allah, yang kita kerjakan semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya belajar kita niatkan, kita menuntut ilmu di kelas. Ya belajar dari ustaz, dari guru kita, belajar dari guru halaqah kita, ustaz kita. Itu semuanya kebaikan. Berapa ayat yang kita baca, padahal bukan hanya ayat tapi huruf dinilai pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya, kita baca berapa ayat ketika tahfidz pagi, kemudian tahfidz sore, tahfidz ba'da maghrib, banyak sekali yang kita baca. Kita tinggal niat. Ya, terkadang teman-teman ini para santri lupa memasang niat. Kita ke madrasah, kita ke sekolahan, masuk kelas, itu menuntut ilmu, kita pasang niat, saya mau menuntut ilmu, saya memegang kitabnya, bukunya saya bawa, kemudian belajar di depan ustaz, itu menuntut ilmu, itu halaqah. Halaqah-halaqah ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita mencermati di pondok ini, semua yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita membaca Quran mendekatkan diri kepada Allah, hati kita tambah baik. Kita sholat berjamaah di masjid,
Ini menjadi keharusan kita. Ya, harus berjamaah di masjid. Boleh enggak sholat di kamar sana? Sholat fardu. Boleh enggak? Enggak boleh. Supaya kalian itu latihan untuk menegakkan sholat berjamaah. Ya, nanti kalau pulang di rumah, kita juga tetap wajib sholat di masjid. Jangan mengira ketika ditanya abinya atau uminya kok enggak ke masjid. Kalau di masjid kan waktu di pondok. Kalau pulang enggak harus ke masjid. Ada juga yang menjawab sholat jamaah bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Hukumnya tidak wajib untuk setiap orang. Nah, ini yang tidak benar. Jadi kita melatih kalian semua berjalan dari kamar, dari asrama menuju masjid. Ketika kita berjalan, pasang niat lagi, saya mau ke masjid. Doa keluar rumah. Setiap langkah, satu langkah dinaikkan derajat kita. Kemudian satu langkah yang lain dihapus dosa-dosa kita. Berapa banyak langkah kita. Sampai masjid berdoa. Kemudian imam belum datang, kita sholat sunnah, tahiyatul masjid. Ya, kalau belum datang lagi, kita bisa menggunakan waktunya antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu, ya, kalau kita ambil rata-rata 10 menit. 10 menit kali 5 waktu, berapa? 50 menit. Kalau 10 menit itu bisa baca banyak sekali. Kalau baca Quran sudah berapa ayat yang kita baca. Kalau kita baca zikir, ya, astagfirullah sudah lebih dari 100 kali. Kalau kita baca subhanallah wa bihamdi sudah lebih dari 100 kali. Kalau kita berdoa, banyak sekali doa yang sudah kita panjatkan. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu 10 menit menunggu imam datang. Ya, banyak teman-teman kita yang di sana di pinggir, ya, menunggu waktu sholat. Ya, enggak apa-apa di pinggir, tapi doa. Memanfaatkan waktunya berzikir, jangan ngobrol sendiri. Ya, kemudian murojaah baca Quran. Karena inti dari hafalan Quran kita itu dengan diulang-ulang. Antara azan dan qomat kalau hanya 10 menit, yaitu kita sudah banyak sekali yang kita murojaah. Itu ayyuhal ikhwah, ya, motivasi dan tazkir, ya, untuk antum semua tentang keberadaan kita di pesantren ini. Intinya semuanya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan temannya muamalah yang baik juga ibadah, tersenyum kepada temannya ibadah, menahan tangan kita, kaki kita dari perbuatan yang tidak baik itu juga ibadah. Dan di pondok, ayuh ikhwah sekalian, jangan mencari teman yang tidak baik. Ya, jangan berteman dengan teman yang tidak baik. Insya Allah nanti beberapa waktu yang akan datang kita jelaskan tentang adab berteman. Insya Allah pertemuan yang akan datang, ya, tentang adab berteman, gimana kita berteman dengan sesama muslim atau dengan manusia pada umumnya. Ya, cari teman yang baik. Teman yang baik itu mengajak yang baik.
ya, mengajak segera ke masjid, ya, tidak membuang-buang waktu, mengajak yang positif, ya, ini manfaat teman yang baik. Kemudian ayo lewat sekalian, di dalam pertemuan kita, ya, pada hari Ahad ini, kita masih punya, kalau enggak salah, 3 kali Ahad. Ahad ini, Ahad depannya lagi sebelum kita pulang, kita manfaatkan untuk mengisi waktu kita. Ya, kita enggak lama pengajian ini, maksimal ya 1 jam. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bicara tentang pentingnya kita menegakkan sholat berjamaah. Yang mana ayo ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya sholat itu di dalam bahasa artinya doa. As-sholatu fil lughah ad-du'a. Di dalam ayat wasalli alaihim. Itu ayat apa? Di dalam surat apa? Wasalli alaihim. Ya, di dalam surat At-Taubah. Maksudnya, dan doakan mereka. Ini makna daripada sholat. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, bisa dikatakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengerjakan rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian di dalam istilah syara', istilah syariat, ibadatun, sebuah ibadah, makhsusatun, biakwalin wa af'alin makhsusah, yakni sebuah ibadah yang khusus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perkataan yang khusus, perbuatan yang khusus, muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu maksud dari sholat secara syar'i. Jadi apa tadi? Sholat secara syar'i, ibadah yang khusus dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Jadi tidak setiap ucapan kita ucapkan, karena ucapannya khusus. Perbuatan yang kita kerjakan ketika sholat juga khusus. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat yang kita kerjakan setiap hari itu maksudnya seperti itu. Ya, apakah itu di masjid? Jazakallahu khair. Ya, syukran Habib. Namamu Habib ya? Ya. Jadi sholat yang kita kerjakan setiap hari, baik di masjid, baik sholat fardu, atau sholat sunnah, atau sholat jumat, sholat id, itu definisinya ini. Ibadah yang khusus, dengan perkataan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian ayolah ikhwan sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan sholat itu difardukan? Sholat itu difardukan sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah kurang lebih 3 tahun. Atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat. Ya, diangkat sebagai nabi dan rasul 10 tahun.
Jadi selama 10 tahun belum difardukan sholat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang diperintahkan Allah ketika itu, sujud di Ka'bah, berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat dengan hayat yang khusus sebelum hijrah kurang lebih 3 tahun. Difardukan ketika malam Isra dan Mi'raj. Pada malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dijalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Padahal kalau biasanya orang-orang Quraisy kalau dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan perjalanan dengan unta 1 bulan. Rasulullah dengan mengendarai buruk, binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikendarai oleh Rasulullah, hanya kurang dari semalam. Bahkan semalam itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Rasulullah berjumpa dengan para nabi, kemudian Rasulullah sholat menjadi imam. Kemudian beliau dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju langit. Langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai di sana Jibril tidak bisa mengikuti, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah difardukan sholat, diperintahkan sholat untuk Muhammad dan umatnya. Pertama kali difardukan 50 kali. Rasulullah menerima. Kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian diberitahu oleh Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat sehari semalam 50 kali. Kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, diberi keringanan, turun lagi, naik lagi, sampai difardukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Meskipun hanya 5 waktu di dalam kita mengerjakannya, tapi pahalanya setara 50 waktu, 50 kali dalam sehari dan semalam. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kalinya. Jadi ini ayo ikhwah sekalian, berarti sholat itu perkaranya sangat besar, hingga Allah fardukan di atas langit. Pada malam yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, di sana difardukan sholat. Berarti ya, ini adalah satu hal yang difardukan oleh Allah yang berbeda dengan syariat-syariat yang lain, perintah-perintah yang lain. Kemudian ayo lewat sekalian, sholat itu pertama kali dikerjakan di Mekah, dikerjakan dengan semuanya 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat. Dulu zuhur 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat.
Pertama kali difardukan dua rakaat kecuali maghrib. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya yang empat rakaat itu, yang dua rakaat jadi empat rakaat kecuali subuh. Zuhur yang dua, yang dulunya dua jadi empat. Asar yang dulunya dua jadi empat. Isya yang dulunya dua jadi empat. Jadi ini ya marhalah difardukannya sholat. Dan ketika qasar, safar, tetap dua, kembali kepada sebelum ditambah. Jadi ketika kita qasar, safar ya ke luar daerah, ketika zuhur dua rakaat, ya asar dua rakaat, isya dua rakaat, ini di qasar. Ya ketika kita safar, boleh juga di jamak, ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya dengan jumlah dua rakaat zuhur, dua rakaat asar, tiga rakaat maghrib, empat dua rakaat isya. Ya kalau subuh tidak bisa di gabung, subuh waktunya sendiri. Kemudian ayo lihat sekalian pentingnya sholat. Yang pertama, bahwasanya sholat itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dia adalah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa haji Baitillahil Haram." Dibangun Islam itu di atas lima pondasi. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat siam di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji ke Baitullahil Haram. Kemudian yang kedua, bahwasanya sholat itu amududdin, tiang penyangga agama kita. Jadi sholat itu tiang penyangga agama kita. Kalau enggak ada tiang, agama kita tidak bisa berdiri. Pasti dia akan roboh. Kalau tiangnya rapuh, agama kita juga rapuh. Tapi kalau tiangnya kuat, bangunan agama kita juga kuat. Maka dari itu dikatakan sholat itu tiang penyangga agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Pokok dari segala urusan di dunia ini adalah Islam. Kalau enggak Islam, enggak ada yang kebaikan, enggak ada kesempurnaan. Pokok segala urusan di dunia ini, kebaikan di dunia ini, Islam. Dan tiang penyangga Islam adalah sholat. Sedangkan puncak yang paling tinggi dari Islam itu adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayolah ikhwah sekalian, jangan sampai kita meremehkan sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama kita, tiang penyangga dari agama kita. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya sholat itu termasuk rukun Islam yang khusus.
selain dua kalimat syahadat. Maksudnya yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Jadi rukun Islam yang jika ditinggalkan menjadi seorang yang kafir, keluar dari Islam. Meskipun di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, meninggalkan sholat karena malas, ada yang mengatakan kufur, keluar dari Islam. Ada yang mengatakan dia fasik, tetap Islam. Ya walahalam, ya dari pendapat para ulama kita, yang jelas ancaman meninggalkan sholat itu ya banyak sekali di dalam hadis-hadis. Jangan sampai kita meninggalkan sholat karena malas. Kemudian yang keempat, sesungguhnya sholat Allah fardukan kepada Rasulnya dari atas langit yang ketujuh. Jadi ini menunjukkan pentingnya sholat, karena sholat difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit yang ketujuh, yaitu di Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu yang kelima, karena Allah memfardukan sholat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Mi'raj. Malam Mi'raj itu di antara malam yang terbaik Rasulullah dinaikkan ke langit. Ya, berjumpa dengan para nabi, para rasul. Ya, melihat ya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat itu tanpa wasithah, tanpa perantara. Ya, tanpa adanya malaikat Jibril, langsung diangkat ke langit Sidratul Muntaha, kemudian difardukan secara langsung. Yang ketujuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat itu kepada hambanya 50 kali dalam sehari semalam, kemudian diberi keringanan hingga menjadi 5 kali, 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kemudian setelah itu yang kedelapan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketika kita salat untuk bersuci, taharah. Ya, taharah yang dari hadas asghar dan hadas yang akbar. Ya, dari pembatal-pembatal wudu atau yang mewajibkan mandi itu harus dibersihkan semuanya. Ini menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih. Ya, luar dan dalam, lahir dan batin. Ini menunjukkan pentingnya salat. Karena salat harus bersuci, harus taharah. Kemudian yang kesembilan, banyak sekali dalil-dalil yang ada di dalam Quran dan Sunnah yang berupa perintah untuk mengerjakan sholat, larangan untuk meninggalkan sholat, anjuran dan peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat, baik itu secara khabar berita atau ya di dalam ya perintah Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah, hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, sesungguhnya di dalam salat itu didahului dengan
taharah badaniyah dan taharah batiniyah. Ya, berkumpul di dalam sholat, sebelum sholat harus ada taharah lahiriyah, yaitu dengan bersuci. Kemudian ada taharah batiniyah, hati kita harus bersih, enggak boleh kita hasad kepada saudara kita kaum muslimin, enggak boleh kita permusuhan. Sholat enggak boleh ada yang di depan, ada yang di belakang, safnya lurus. Ya, orang yang lebih tinggi jabatannya dia di depan, tidak, semuanya lurus. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, semuanya menghadap ke depan. Ya, semuanya rata. Ini di dalam Islam. Hati kita harus bersih. Ya, di dalam sholat tidak boleh permusuhan, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh ya ada perkelahian di dalam sholat. Sholat ini mengajarkan persatuan, mengajarkan keutuhan, mengajarkan satu bentuk ta'awun, kerjasama satu dengan yang lain dari kaum muslimin. Jadi itu ayat ikhlas sekalian, di antara keutamaan-keutamaan sholat yang saya sampaikan. Dan kita ambil kesimpulan, ya, sholat itu merupakan satu fardu kewajiban yang Allah fardukan kepada kita setiap muslim yang balik, yang berakal. Ya, bahkan diperintahkan bagi mumayyiz yang masih kecil, ya, baru 7 tahun, untuk diajari sholat, diajak sholat. Kalau kalian sudah balik, ya, berarti sudah wajib untuk mengerjakan sholat, tidak boleh meninggalkannya. Dan sebaik-baik sholat bagi kaum laki-laki yaitu di masjid, sholat berjamaah dengan berjalan, ya, dari rumah kita, dari tempat tinggal kita menuju masjid. Ini ayo ikhwah sekalian, ya, peringatan kepada kita jangan sampai meninggalkan sholat di pondok kita. Kalau di pesantren kita sudah mulai malas mengerjakan sholat, mungkin di rumah kita lebih malas lagi. Dan jangan karena kita sholat ke masjid ini terpaksa. Ya, kalau kita gak sholat ke masjid nanti dipoin, nanti dihukum, ya, nanti dimarahi musyrif kita. Jangan seperti itu. Kita ke masjid betul-betul ini perintah Allah. Allah memerintahkan kita pergi ke masjid, Allah memerintahkan kita datang ke tempat sholat berjamaah. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Bahkan Rasulullah, ya, mengancam orang-orang laki-laki yang tidak mau pergi ke masjid, tidak mau mengerjakan sholat Jumat, ya, tidak mau berjamaah. Diancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah beliau berkeinginan agar dikomati, kemudian ada yang menjadi imam, beliau pergi ke rumah-rumah. Jika didapatkan kaum lelaki yang tidak ke masjid, rumahnya akan dibakar. Ini menunjukkan satu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, pesan saya kepada antum semua untuk bersemangat di pondok pesantren ini. Kemudian ayo lewat sekalian, sampai di sini yang kita sampaikan. Mungkin tadi apa yang kita sampaikan perlu kita ulang-ulang. Makna sholat itu apa? Ya, makna sholat secara bahasa dan secara istilah. Siapa yang jawab? Kalau mau hadiah, hadiah 5.000 mau? Oh ya, ya, ini 5.000. Apa? Ya.
Bagus, ahsanta, hadiahnya. Bisa untuk jajan di koperasi ya, enggak apa-apa. Siapa lagi? Pertanyaannya, kapan difardukan sholat? Sana yang di luar sana, ayo. Kapan difardukan sholat? Mudah sekali. Kalau mau hadiah, masih ada hadiahnya. Ya bisa dipakai beli di Umaret. Ayo. Kapan difardukan sholat? Oh iya, sini mas. Tiga tahun sebelum hijrah. Berarti Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul berapa tahun? 13 dikurangi 3 berapa? 10. Kamu kelas berapa? Oh iya. Bisa beli makan ya? Iya. Kemudian malam apa difardukan sholat dan di mana, dan Rasulullah dijalankan dari mana ke mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, sebentar, tunggu di sana dulu ya. Ayo, mudah sekali. Kapan difardukan sholat itu pada malam apa? Bersama siapa? Ayo, dijawab mas. Malam Isra Mi'raj. Rasulullah dijalankan dari mana? Masjidil Aqsa. Naik apa? Buruk. Bersama siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Di Masjidil Aqsa sholat bersama para nabi. Sudah sini aksanta. Ya, saya dia. Nih. Namamu siapa? Oh ya, kelas berapa? Oh ya, ya. Kemudian pertama kali sholat difardukan berapa rakaat? Ya, bisa menjelaskan. Dua rakaat kecuali sholat apa? Kalau maghrib berapa? Tiga. Kemudian ketika sampai Madinah, hijrah ke Madinah, sholat yang dua rakaat menjadi berapa? Empat. Kecuali sholat subuh sini. Kelas berapa? Oh ya. Ya. Kemudian setelah itu, sholat itu tadi disebutkan sebagai tiang dari penyangga agama kita. Siapa yang tahu dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat itu sebagai tiang agama? Ayo, siapa yang tahu? Kalau luar enggak hafal, dalam bisa. Habib bisa? Saya kasih Rasul Amri. Nah, tadi dalilnya Rasul Amri. Ya, Habib. Al-Islam. Iya, ahsanta. Ya, besar dapat hadiah juga enggak apa-apa. Kamu kelas berapa? Iya, ya. Iya. Kemudian
antara keutamaan sholat, Allah fardukan sholat itu kepada Nabi Muhammad dengan perantara atau tidak? Ya, jawabannya cuma na'am aula. Mudah sekali. Dengan perantara atau tidak? Ya, Jundi, kamu Jundi ya? Ya mirip nih ya. Pakai perantara atau enggak? Oh iya, Santa sini kasih hadiah. Kelas berapa? Oh 9. Oh iya, ya apa? Kemudian setelah itu, ayo lepas sekalian. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk toharoh. Ya, toharoh itu apa? Ya, toharoh itu apa tadi? Ayo yang di dalam ganti toharoh. Kita kan sudah belajar. Ya, jangan Habib lagi yang lain. Ya, temannya yang lain. Ayo, siapa? Toharoh. Toharoh itu bersuci. Bersuci itu mengangkat apa? Dan menghilangkan apa? Ayo siapa? Dari dalam boleh, luar boleh. Ayo tadi yang ya. Raf'ul hadas wa zawalul khabath. Ya, itu takrifnya yang ya benar. Ayo. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Gitu ya? Ya. Kemudian tadi ketika kita sholat berjamaah itu boleh enggak saling membelakangi? Yang satu di depan, satunya di belakang, tidak meluruskan safnya. Boleh atau tidak itu? Ya, ayo yang di belakang sana. Boleh enggak kayak gitu? Ya, jawabnya apa? Harus apa? Lurus. Tadi dalilnya apa? Wala tada baru. Ya, kamu kelas berapa? Oh ya, sini. Kamu sudah hafal Arba'in Nawawi ya itu ada. Ya, sini ya. Dah. Ya. Kemudian sudah ya, ikhwan, itu yang kita bahas tadi. Mungkin ada yang bertanya, silahkan bertanya. Pertanyaan yang bagus dapat hadiah juga. Ayo, silahkan bertanya yang di belakang. Jadi yang penting ya kita bersemangat, bukan hadiah. Ya, hadiahnya ya alhamdulillah ya. Bisa menjadi semangat. Yang penting kita menyerap ya tadi yang disampaikan. Ayo, ada yang bertanya di dalam masalah ini, pertanyaan yang lain juga dipersilahkan, enggak ada masalah. Ya, ketika kita belajar gimana caranya dan seterusnya, ya dipersilahkan. Ya. Ya, kalau orang tertidur ya, dia mengganti sholat ketika dia bangun. Ya, mengganti sholat ketika dia bangun. Ya, di dalam ya disampaikan la tafrita fin naum. Jadi kalau orang tidur itu ya tidak dikatakan mufarrid, ya, dia melanggar. Jadi seperti itu, sebagaimana sabda Rasulullah, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata dzakaraha. Jadi barang siapa yang tertidur
dari sholatnya, atau dia lupa, ya qadarullah lupa, maka ketika dia bangun atau ingat, dia langsung sholat. Ya, dia langsung mengerjakan sholat. Umpamanya contohnya, sekarang kita duduk di sini. Kemarin duhur saya kok belum sholat. Saya lupa kemarin duhur belum sholat. Ya lupa. Sekarang ingat, kita wudu, kita sholat. Allahu Akbar. Duhur mengqadha yang kemarin kita lupa. Ya, seperti itu. Man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha mata dzakaraha wala kafarata illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali dia mengerjakannya. Gitu ya. Siapa namanya? Iya, Ahsanta. Iya, baik. Ada lagi? Iya. Gufron. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau kita sholat tapi kok masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, itu gimana sholat kita? Ya, seperti itu. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu menunjukkan bahwasanya kalau kita sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, sholat dengan ikhlas, maka kita akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi bukan berarti kalau kita sholat perbuatan keji dan mungkar enggak ada. Dari orang lain itu enggak. Dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dengan baik, ya dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa, dengan tumaknina, ya, dengan menghayati, ya, dari apa yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau kita sholat kok masih senang yang keji dan mungkar, berarti sholat kita kurang benar. Sholat kita perlu kita introspeksi. Sholat kita perlu kita muhasabah. Perlu kita evaluasi lagi, gimana sholat kita, niat kita sudah ikhlas atau belum, gerakan-gerakan kita sudah sesuai sunnah atau belum. Mungkin kita sering mengakhirkan sholat. Gitu ya? Ya. Ahsanta. Ini hadiah. Ya. Ufran ya. Waalaikum. Ada lagi? Masih ada yang di sana? Iya, kalau sudah barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kita insya Allah masih ada 2 kali lagi, ya, hari Ahad ya kalau enggak salah. Kita pulangnya tanggal berapa ini pulang? Atau enggak jadi pulang? Ini kayaknya enak di pondok ya. Pandemi ini corona enak di pondok, enggak usah keluar, enggak usah penjemputan, enggak usah pulang. Di pondok itu paling enak, ya pahala kita semakin banyak. Betul atau tidak? Iya. Enggak usah pulang ya. Iya. Nanti kalau pulang ke sini rapid test lagi. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Karena yang MSW ini sejak Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Ya, 4 bulan enggak ketemu orang tua ini ya. 4 bulan. Ya, nanti kalau kamu sekolah di Madinah itu setahun enggak ketemu keluarga, enggak ketemu orang tua.
Ya kalau di Madinah sana atau di Saudi, ya seperti itu. Ya ada yang setahun, ada yang dua tahun, ini kan baru 4 bulan. Kelas 7 nah, pada kangen ya sama orang tua ya. Ya, ya insya Allah nanti ya setelah ujian ya kita ya insya Allah pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Ya sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.